Pemirsa, memanfaatkan kelonggaran di masa PPKM level 1, puluhan seniman di Tulungagung menggelar pentas seni. Kegiatan dalam rangka pembentukan organisasi wadah para seniman dan budayawan tersebut sekaligus menjadi momentum kebangkitan pekerja seni. Puluhan seniman dan budayawan di Tulungagung menggelar pentas seni di lokasi wisata Nangkula Park, Desa Kedalibulur, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung. Pementasan berbagai kesenian tradisional tersebut sebagai ajang temu kangen antar seniman sekaligus pengukuhan pengurus Ikatan Seni Budaya Nusantara atau ISBN Korwil Ex Karesidenan Kediri. Ketua Panitia Kegiatan Deno Widi Utami mengatakan, dengan terbentuknya ISBN bisa membantu mengembangkan kesenian lokal tradisional serta mengenalkan budaya dan pariwisata Tulungagung ke masyarakat luas. Menurut Widi, seniman dan budayawan yang tergabung dalam ISBN saat ini mencapai 876 anggota yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Harapan kami, corona ini segera berlalu, kami bisa berkarya, kami bisa mengangkat budaya-budaya daerah kita yang mulai punah, juga kami mulai membimbing anak-anak kami yang mempunyai talenta, juga kelebihan-kelebihan anak-anak kami yang di bidang seni tentunya. Juga daerah wisata-wisata yang mulai kita munculkan, kita upkan agar dikenal oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung, Bambang Ernawan berharap, pentas seni yang digelar ISBN ini bisa menjadi awal yang baik bagi para seniman di Tulungagung setelah sekitar 2 tahun tidak berkegiatan akibat pandemi. Di masa PPKM level 1 ini, pihak Disbudpar juga akan memfasilitasi kegiatan para seniman untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Yang jelas, dengan dimulainya gelaran yang disuguhkan oleh Ikatan Seni Budaya Nusantara ini mampu mengawali. Jadi setelah 2 tahun kita vakum, tidak beraktivitas, tiba saatnya para seniman atau budayawan ini mampu mengapresiasikan, ya, mampu mengapresiasikan sehingga paling tidak kita yang sudah berada di level 1, kita fasilitasi, harapannya para seniman itu bangkit walaupun masih dalam kondisi prokes, masih dalam kondisi pandemi, ya. Sesuai dengan Inmendagri yang terbaru, daerah yang menerapkan PPKM level 1, pagelaran seni diperbolehkan dengan beberapa persyaratan. Memanfaatkan kesempatan tersebut untuk lebih mengenalkan kesenian dan pariwisata Tulungagung, ISBN berencana akan menggelar pentas seni di lokasi-lokasi wisata secara rutin. Agus Bondan, JTV, Tulungagung.